Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlih wa syukru lahu ala imtinanihi. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani ad-da'i ila ridwani الهادي إلى إحساني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله, حاضرين dan hadirat, Bapak Ibu jemaah salat maghrib, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah, amalan soleh yang telah kita lakukan, dan memberikan ganjaran yang terbaik sesuai dengan niatan kita masing-masing. Dan insyaallah taala di kesempatan petang hari ini, sebagaimana biasanya di malam Jumat, kembali kita dipertemukan dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari dan memperdalam ilmu syar'i, ilmu agama, khususnya yang terkait dengan kalamullah, khususnya yang terkait dengan Al-Quran. Kita mengambil faedah atau petikan-petikan pelajaran dari hikmah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dimaklumi bahwasanya salah satu isi daripada Al-Qur'an adalah Al-Qasas, yaitu kisah-kisah yang dibalik kisah-kisah tersebut terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat mendalam, hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat-ayat tersebut. Bahkan terdapat satu surah khusus di juz yang ke-20 atau di surah yang ke-28 yang kita kenal dengan nama surah Al-Qasas. Dan Al-Qasas itu bermakna kisah-kisah. Dan kisah dalam Al-Quran tentunya adalah kisah yang paling sahih, kisah yang paling benar, sebab kisah tersebut datang dari Allah Rabbuna wa ta'ala. Kisah tersebut tentunya dijadikan pelajaran, terutama apa-apa yang telah terjadi di masa yang lalu. Dan di sini di surah Al-Baqarah, dalam pelajaran kita ini masih menyinggung tentang Bani Israel, tentang anak keturunan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Kisah mereka berinteraksi dengan salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel pula, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Taib, kita sudah menyelesaikan ayat yang ke-54 pada kesempatan sebelumnya. Kemudian di ayat yang ke-55, ayat yang ke-55, Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idh kultum ya Musa, dan tatkala kalian berkata, di sini kalian adalah Bani Israel. Bani Israel yang disebutkan di sini, Bani Israel yang mana ini? Yang jadi lawan bicara di sini siapa? Bani Israel yang mana? Ini Bani Israel yang ada di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum Yahudi.
Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau diturunkan Al-Quran, dan ayat ini terdapat dalam Al-Quran, dan tentunya khitabnya adalah kepada kaum Yahudi yang ada ketika itu, untuk mengingatkan tentang pendahulu mereka yang sama-sama dari kalangan Bani Israel, tatkala mereka berinteraksi kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa idh qultum, dan tatkala kalian berkata, yakni Bani Israel, ya Musa, ya wahai Musa, ya ini panggilan yang ya sebenarnya panggilan yang kurang beradab dan beretika, ya. Naam, kalau di zamannya Rasulullah, ya, ada orang Badui datang, ya, biasanya mereka manggilnya seperti itu, ya Muhammad, ya. Beda dengan para sahabatnya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, panggilan penghormatan, ya, panggilan takdib, adab, sebab mereka tahu kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana, ya. Beda dengan orang Badui. Ya, Arab Badui tidak tahu. Pokoknya dia tahu namanya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Nah, begitu. Nah, begini juga dengan Bani Israel. Ya. Nah, dia katakan, ya Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan percaya, kami tidak akan beriman, kami tidak akan membenarkan engkau. Ya. Narallaha jahratan, sampai kami itu menyaksikan, melihat Allah subhanahu wa ta'ala jahratan. Nah, jahratan, kata Abdullah bin Abbas, alaniyatan, dengan terang, dengan jelas, nampak kelihatan oleh mata kepala, ya, bukan dilihat dengan mata hati, sebab ada orang itu mengaku bisa melihat dengan mata hatinya, ya. Mata fisiknya enggak bisa melihat, tapi mata hatinya katanya mampu melihat. Nah kalimatnya nara ini melihat dengan basirah, ya. Nah, melihat dengan al-basir, yaitu penglihatan. Nah, narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah dengan terang, dengan jelas. Lalu fa'akhadhatkum sa'iqatu, akhirnya kalian, yakni Bani Israel, ya, itu ditimpakan as-sa'iqah. As-sa'iqah, ya, ini secara bahasa semacam apa itu kalau mau hujan? Petir atau halilintar, as-sa'iq. Nah, kalian timpakan as-sa'iqah, itu secara bahasa. Ya, para ulama tafsir itu menjelaskan bahwa as-sa'iqah di sini sebagian yang berpendapat itu adalah sautum minas sama', suara dari langit. Sebagian yang lain mengatakan itu narun, api. Nah, sebagian yang lain mengatakan al-maut, kematian. Nah, ala kulli hal, Bani Israel ketika itu, nah, memang ditimpakan dengan kematian, dan kematian tersebut bisa jadi berupa dengan petir dan halilintar yang menyambar mereka. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian melihat, dalam keadaan kalian menyaksikan. Ini ayat yang ke-55. Kemudian, summa ba'asnakum, lalu kami mengeluarkan kalian, min ba'di mautikum, setelah kematian kalian. Di sini ba'asna, ba'asa, iya, banyak digunakan dalam ayat maupun dalam hadith. Ba'asa itu asal maknanya adalah ikhraj, dikeluarkan, iya. Kadang dimaknai dengan diutus, kadang dimaknai dengan dibangkitkan. Kalau diutus seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wa jitanibut taghut. Ba'atsna, di situ kami utus.
Nah, dan kadang ba'ats itu bermakna kebangkitan. Makanya dikenal nama atau salah satu nama dari hari kiamat adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Nah, dan ba'ats di sini maknanya yakni dihidupkan kembali setelah sebelumnya diwafatkan atau dimatikan. Dihidupkan kembali, dikeluarkan kembali, iya, setelah sebelumnya dimatikan atau diwafatkan. Mimba di mautikum, setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, inilah ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56. Nah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa ucapannya Bani Israel? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Iya, kami tidak akan pernah beriman kepadamu sampai kami benar-benar melihat Allah. Di sini digunakan kata lan. Ya. Bukan dibilang la. Bukan juga digunakan lam. Ini tiga penggunaan dalam bahasa Arab ini beda-beda semua maknanya. Ya. Enam. Ya, kalau lihat terjemahan semuanya begitu, tidak. Ya, enam. Tapi ya, ketika kita kembali kepada bahasa, ini la, lam dan lan ini memiliki makna yang berbeda. Walaupun memiliki persamaan. Apa itu? Sama-sama menafikan. Tidak. Nah, penggunaan lan ini bermakna tidak akan bisa, tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Nah, contoh dalam Al-Quran, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, iya, tidak akan pernah ridho sampai hari kiamat. Siapa itu? Yahudi dengan Nasrani, sampai kalian mengikuti agama mereka. Nah, itu contoh penggunaan lan. Kalau di sini Bani Israel tidak akan mau beriman kepada Nabi Musa sebelum melihat Allah. Ini salah satu bentuk, iya, jelek dan akhlaknya, jeleknya akhlaknya mereka. Mengapa demikian? Coba saja dibayangkan jemaah sekalian. Sebelumnya kita sudah terangkan ayat per ayat bagaimana nikmat Allah kepada mereka. Mereka ditindas oleh Fir'aun, ya, ditindas oleh Fir'aun dengan sebab pertolongan Allah dan sebab apa namanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Allah selamatkan mereka. Menyeberangi lautan merah tanpa tenggelam. Kemudian Allah perlihatkan kepada Nabi Musa tanda-tanda kenabian akan, iya, kepada beliau. Nah, disuruh menunggu sampai 40 hari kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan Nabi Musa dalam keadaan Bani Israel tahu dan mereka meyakini Musa itu adalah nabi. Tapi coba lihat, ternyata iya, mereka punya su'ul adab yang, iya, enam, mereka kurang ajar. Masa tidak percaya dengan Nabi Musa? Iya. Masa tidak yakin dengan Nabi Musa? Ini mereka katakan tidak akan beriman sampai melihat Allah. Ini ada dua versi di kalangan ulama tafsir, ya. Iya. Maksudnya dua versi kapan terjadinya itu? Sampai Bani Israel tidak mau percaya kepada Nabi Musa. Versi yang pertama ini disebutkan oleh ulama tafsir. Naam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, "Anna Musa ikhtara min qaumihi 70 rajulan limiqatillah." Ini versi yang pertama. Musa alaihi salam memilih dari kaumnya 70 orang. Ya, 70 rajulan limiqatillah. Wa dhahaba bihim. Iya, 70 orang ini, iya, bersama dengan Nabi Musa menuju ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, yaitu tempat Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Walamma sara yukallimuhullah
wa yukallihu Allah qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Ketika Allah Subhanahu wa taala wa kallama Allah Musa, berbicara kepada Allah, yakni 70 orang tadi mendengarkan ada suara yang itu berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi mendengarkan suara itu, apa kata mereka? Saya tidak mau beriman sebelum saya lihat siapa itu yang berbicara itu. Ya, bayangkan. Di situ tidak ada orang lain. Cuman mereka 70 orang bersama dengan Nabi Musa. Itu suaranya dari langit. Suaranya dari langit. Bersama dengan itu mereka katakan, kami tidak mau beriman sampai lihat itu. Subhanallah. Ini 70 orang ini. Nah, kemudian ini versi yang pertama. Versi yang kedua, ya, yaitu ketika Nabi Musa kembali dari masa 40 hari itu menerima wahyu, ya, sebab konteks ayat sebelumnya, wa ataina Musa al-kitab wal furqan. Kami berikan kepada Nabi Musa kitab dan al-furqan. Nah, setelah Nabi Musa mendapatkan kitab, kitab Taurat, kitab tersebut dibacakan kepada Bani Israel di situ. 6. Bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Ketika itu dibacakan, apa kata mereka? Lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Kami tidak mau beriman kepadamu sampai melihat Allah dengan terang. Ini dua versi di kalangan ulama tafsir. Dan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu menguatkan versi yang kedua. Alasannya beliau, kalau melihat susunan ayat, ayat ini datang setelah sebelumnya diawali dengan Allah mengabarkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wasalam diberikan Alkitab wal Furqan, diberikan Taurat dengan al Furqan. Kemudian datang setelahnya ayat ini. Itu menunjukkan, kata beliau rahimahullahu taala, bahwasanya ini ketika Nabi Musa menyampaikan kitab Taurat kepada Bani Israel. 6. Kepada Bani Israel. Tetapi qaddarallahu ma syaa fa'ala, mereka malah mengatakan, kami tidak mau beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah. Ini aneh ya, bin ajaib. Sebelumnya mereka yakin Nabi Musa itu adalah utusan Allah, Nabi Allah. Ya. Tapi setelah datang wahyu, datang kitab, mereka malah ngeyel. Tidak mau beriman kepada Nabi Musa sampai melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk sufaha, kedunguan, kebodohan dan kekurang ajaran Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, dari sini juga sudah nampak kenapa sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada para sahabat di kota Madinah ketika itu, ya, nahnu ahakku bi Musa minkum. Yakni ketika para sahabat menyampaikan bahwa kaum Yahudi di kota Madinah itu juga melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram. Itu sahabat menyampaikan, Nabi puasa 10 Muharram. Lalu sahabat sampaikan kepada beliau, itu kaum Yahudi juga puasa itu. Ya. Nah, lalu ketika ditanya, kenapa sampai mereka puasa pada tanggal 10? Mereka katakan, ya, hari ini tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang mulia. Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan kami memuliakan Nabi Musa. Itu ucapannya mereka. Iya. Tapi nenek moyang mereka tidak demikian modelnya. Nenek moyang mereka malah ngeyel. Tidak mau beriman kepada Nabi Musa sampai melihat Allah. Makanya Nabi katakan kepada mereka, nahnu ahakku bi Musa minkum. Kami lebih berhak sebenarnya memuliakan Nabi Musa dibandingkan kalian. Iya. Sebab kalian dengan nenek moyang kalian itu kurang ajar. Cukup banyak dalam Al-Quran bagaimana ya kekurangan ajaran Bani Israel kepada Nabi Musa. Nanti akan ada kisahnya ketika mereka disuruh potong sapi. Ya, itu sapinya sudah jelas.
sapi begini, masih juga ngeyel. Itu warnanya warna apa? Ya, setelah itu diterangkan warnanya warna apa? Yang bagaimana modelnya? Pada sapinya cuma itu, tidak ada yang lain. Ya. Nah, ada kisahnya nanti itu. Bagaimana kurang ajarnya ini Bani Israel kepada Nabi Musa? Nabi, ya, Nabi saja diperlakukan seperti itu. Ya. Apalagi kalau selain daripada Nabi. Makanya tidak usah heran ya kalau kaum Yahudi sampai saat ini itu masih demikian perlakuannya terhadap saudara kita di Palestina. Ya. Nah, Nabi saja diperlakukan seperti itu. Apalagi kalau bukan Nabi. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi mereka iya, sungguh telah kurang ajar kepada Nabi Musa iya, alaihi salatu wassalam. Dan ini diantara bentuk dan model kaum jahiliyah. Ya, bentuk iya, model kaum jahiliyah apa itu? Kurang ajar dan tidak beradab kepada Nabi mereka. Iya, bahkan diantara mereka ada yang membunuh Nabi-Nabi. Iya, Nabi-Nabi dari kalangan mereka sendiri. Kenapa? Tidak cocok, tidak sepaham, tidak sesuai. Dibunuh Nabi-Nabinya. Itu Bani Israel. Nah, bukan cuma kurang ajar seperti ini, sampai ada yang dibunuh. Dan ini model dan karakter kaum jahiliyah. Dan aneh bin ajaib juga, ternyata di antara kaum muslimin, saudara-saudara kita, ada yang mengadopsi bentuk kurang ajar ini. Ya, ada yang mengadopsi bentuk kekurangan ajaran ini. Kenapa bisa? Mereka mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi ketika berhadapan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan hadis ini. Ini tidak cocok ini. Ya, ini kayaknya tidak pas untuk zaman ini. Ya, enam, itu kayaknya masih perlu ditinjau kembali. Sampai jemaah sekalian, dua hari yang lalu saya membaca sebuah pemberitaan dari media sosial, dan itu ada di beberapa website pemberitaannya. Mungkin kita sudah ketahui bersama, salah seorang dosen kontroversi ya, yang dia ini mengajar di Universitas Indonesia, FISIF, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang dahulu batal jadi guru besar, jadi sampai sekarang tetap jadi guru kecil disebabkan pernyataan kontroversinya. Apa judul kop beritanya? Al-Quran dan Sunnah atau hadis itu itulah sumber bencana. Ya, itu dia kemukakan di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan ketika diundang untuk berdialog tentang agama ideal masa depan. Itu judul dialognya, agama ideal masa depan. Ya. Dan di situ dia kemukakan, ternyata versinya dia, kapan seseorang itu berpegang dengan Al-Quran, kapan seseorang berpegang dengan hadis, maka itulah sumber bencana. Ya. Silahkan cek di websitenya. Ya. Inisialnya itu dosen AA. Ya, silahkan cari. Ada juga di Facebooknya. Ya. Nah, ini jemaah sekalian, subhanallah, kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, innalillah. Ya. Al-Quran disebut sebagai sumber bencana. Hadis dikatakan sumber bencana. Semua hadis yang sahih dikritik. Ya. Semua hadis yang sahih dikritik. Terutama hadis-hadis yang terkait dengan ya, interaksi muslim dengan kafir. Apalagi hadis-hadis tentang murtad keluar dari Islam, itu katanya sudah tidak relevan. Ya. Bahkan dia mentertawakan hadis tentang sunnah-sunnah fitrah. Tahu sunnah-sunnah fitrah? Yang dalam hadisnya Aisyah dengan dalam hadisnya Abu Hurairah. Ya. Sunnah fitrah itu ya, adalah sunnah atau kebiasaan yang menjadi fitrah manusia dan kebiasaan para nabi dan rasul. Iya, di antaranya apa? Apa sunnah fitrah? Enggak tahu sunnah fitrah. Iya, mencukur kumis, memanjangkan jenggot, mencabut bulu. Bulu apa? Bulu ketiak, bulu kemaluan. Bulu.
bahaya kalau bulu kemaluan dicabut. Antum tidak tahan, itu berat. Ya. Nah, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, ya, kemudian ini semuanya bagian daripada sunnah-sunnah fitrah disebutkan dalam dua hadis. Ya, hadisnya Abu Hurairah dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu kebiasaan para nabi dan rasul. Ya. Itu dia malah tertawakan. Ini aneh, ngapain zaman ini masih ada enggak begini-begini? Ya, subhanallah. Ya. Untung kita tidak memiliki payung hukum syariat Islam. Seandainya ada, itu sudah dipenggal. Ya. Dan ini siapa? Dia kafir atau muslim? Dia kafir atau muslim? Muslim. Iya kan? Iya. Sampai di penghujung artikel itu saya baca, kapan orang berpegang dengan Al-Quran dan hadis, dia akan menjadi manusia jahil dan terbelakang. Jadi kita ini lagi belajar jahil ini. Ya. Kita jadi belajar terbelakang ini. Kenapa? Kita belajar Al-Quran. Dalam pelajaran ini sebutkan juga hadis Nabi. Dan itu terbalik dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau para ulama jelaskan, justru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan hadis, justru itu yang jahil. Makanya disebut jahiliyah. Justru itu yang terbelakang. Nah, justru itu yang terbelakang. Nah, ini ada di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal dia mengaku bersyahadat, mengaku Muhammad itu utusan Allah. Adapun Al-Quran dengan hadis, katanya saya tidak menolak Al-Quran dan hadis. Hanya ini ide saja, ide gagasan, itu saja. Tidak perlu dijadikan sumber hukum. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, ada alumni UI di sini? Ya, luar biasa ini. Ya, dia di FISIF, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, tahu itu kalian. Sebab yang lalu kontroversinya sampai tidak diangkat jadi tidak dinobatkan sebagai guru besar di alma maternya sendiri. Jadi sampai sekarang tetap jadi guru kecil itu. Ya, disebabkan kenapa itu tadi? Pernyataan kontroversinya. Nah, kalau di kalangan para ulama, ungkapan tersebut sudah pasti bahwa ungkapan tersebut itu ungkapan kekufuran. Ya, kufur orang seperti itu. Tetapi manusianya, pelakunya, tidak bisa langsung dikafirkan sebelum kita tahu alasannya kenapa demikian. Ya, sebab untuk mengkafirkan seseorang itu ada persyaratan-persyaratan. Tapi kalau dikatakan ucapan dan perbuatannya itu kufur, itu umum, silahkan. Ya. Tapi kalau manusianya jangan gampang, ente kafir, jangan. Ada persyaratan yang mesti terpenuhi dan ada penghalang yang mesti hilang. Ya. Nah, jadi jangan segampang itu. Kalau menilai ucapan dan perbuatan, itu silahkan saja. Ini ucapan kufur, ini perbuatan kufur. Ya. Seperti orang yang tidak sholat. Ya. Si fulan tidak sholat, dia muslim. Iya, oh itu dia tidak sholat, perbuatannya kufur. Iya. Lalu pelakunya tanya dulu, kenapa kau tidak sholat? Nah, tanya dulu, apa alasannya dia tidak sholat? Kalau dia katakan sholat lima waktu tidak wajib, baru dikafirkan. Tapi kalau dia bilang, capek gak? Ya, lagi begini, tidak bisa dikafirkan. Sebab dia masih mewajibkan, meyakini wajibnya sholat lima waktu. Sama dengan itu. Iya. Tapi di sini yang ingin saya sebutkan, bahwa ternyata bentuk-bentuk model jahiliyah itu banyak diadopsi oleh kaum muslimin. Bentuk kekurang ajaran kepada Nabi. Iya. Banyak ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian tidak mau dipelajari dengan baik. Dan hanya mengedepankan ya perasaan. Contoh saja minta maaf sekali lagi, siapa tahu di sini ada yang biasa ikut. Iya. Sampai sekarang masih ada yang demo ya? Masih ada yang demo sampai sekarang? Ya. Nah, saudara-saudara kita semua, adik-adik kita, ya, mungkin antum ada di sini juga sebagiannya, wallahu alam, subhanallah, melakukan demonstrasi ya, terkait dengan ya, revisi undang-undang dan rancangan undang-undang, termasuk undang-undang nomor 30 tahun 2002, ya, KPK. Tidak setuju dengan itu semua. Tayyib.
Kita tidak setuju. Kita anggap itu zalim. Kita anggap itu tidak adil. Tapi apakah mesti dengan seperti itu caranya kita tidak setuju? Ya, dengan melakukan demonstrasi. Kalau ingin menasihati penguasa, ingin mengkritik penguasa, ya, apakah memang mesti demo? Apakah mesti demo? Tidak, jemaah sekalian. Kenapa tidak kembali ke tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana tuntunannya Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Iyad Ibn Qanam, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula oleh Imam Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah, dan ini hadis adalah hadis yang sahih, yaitu man arada ayyan saha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa saja yang ingin menasihati, mengkritik, ya, memberikan masukan dan usulan lidhi sultan, penguasa, fala yubdihi alaniyah, jangan dilakukan di depan publik, jangan dilakukan di depan umum, jangan lakukan terang-terangan, termasuk jangan lakukan di atas mimbar. Lalu bagaimana caranya? Walakin ya'khud biyadihi, kata Nabi. Ya, sedemikian pentingnya menasihati dengan cara yang baik dan dengan cara pribadi, sampai kata Nabi, falya'khud biyadihi, kau pegang tangan penguasa itu, fayakhlu bihi, kau cari tempat yang kosong, tempat yang sepi, nasihati di situ. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan di media sosial, ya. Bukan dengan share-share berita yang tidak menyebarkan aib dan kejelekan pemerintah. Bukan itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi? Fa in kubila minhu fadhaka. Kalau nasihatmu, masukanmu, kritikanmu diterima oleh penguasa, itu yang kita harapkan. Wa illa, kalau tidak, kada'ad ladzikana alaik, kamu sudah menunaikan kewajiban. Apa kewajibanmu? Menasihati pemerintah. Dan tidak ada kewajiban pemerintah mesti menerima nasihatmu. Begitu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara seperti itu. Itu hanya akan menimbulkan permasalahan dan permasalahan. Sebagaimana yang kita saksikan. Lalu mungkin ada beralasan, bukankah demonstrasi itu diakomodir, dibenarkan oleh undang-undang, dibenarkan oleh negara, dibenarkan oleh pemerintah sendiri. Tayyib, sekarang yang namanya perzinahan, apakah tidak dibenarkan oleh negara? Hah? Kan dibikinkan lokalisasi. Ya? Yang namanya tempat-tempat maksiat, apakah tidak dibenarkan? Apakah riba tidak dibenarkan? Lalu kalau itu semua dibenarkan, apakah boleh kita tempuh semua cara seperti itu? Kan tidak boleh, jemaah sekalian. Ya. Kalaupun itu dibenarkan oleh undang-undang, dibenarkan oleh negara, seorang muslim tidak boleh menghalalkan segala cara. Tidak boleh kita menghalalkan segala cara. Lalu muncul lagi fatwa. Ya. Katanya memang betul, itu asalnya menasihati dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia. Siapa yang bisa ke sana? Yang bisa ke sana memang tidak semua manusia yang punya akses. Oh, kita bisa menyuruh seorang ulama, seorang kiai yang dekat dengan pemerintah, nasihati. Bukan kita semua ke sana. Bukan semua manusia bisa ke sana, tidak demikian. Itu bukan menasihati namanya. Nah, lalu muncul lagi fatwa, bukankah boleh menasihati dengan terang-terangan? Iya, ada memang di kalangan para ulama yang membolehkan menasihati dengan terang-terangan, tapi pertama kondisinya kapan? Yang kedua, apakah mesti turun ke jalan? Yang ketiga, apakah semua mesti menyuarakan? Demo pertama dalam sejarah Islam itu berhasil, tanda kutip, berhasil menggulingkan dan membuat terbunuh Khalifah Utsman bin Affan. Ingat itu. Ya. Itu demo pertama berhasil menggulingkan dan membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Mau terulang? Kita ambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Sekaligus kita tidak ambil pelajaran. Coba lihat Suriah, ya, Yaman, Mesir, Libya. Antum tahu awalnya itu apa? Demo. Demo kecil-kecilan, tidak terima dengan kebijakan ini. Sambil cari-cari fatwa, sambil cari-cari dukungan. Kalau mereka minta fatwa sama ulama besar, tidak dapat itu. Ya. Paling mereka dikatakan sabar. Ya, laksanakan haknya pemerintahmu dan kamu taat pada hal yang ma'ruf. Pasti itu. Tapi mereka dapat fatwa dari orang yang dianggap ulama atau diustadkan, dikiaikan. Sudah,
menggalang dukungan, tercapai maksud mereka. Terguling Presiden Mesir, terguling Presiden Libya, kemudian sekarang Suriah, iya, Yaman. Silahkan tengok dengan baik, kalau antum bisa ke sana, apakah kehidupan menjadi lebih baik? Hah? Salah satu nikmat yang Allah hilangkan, yang itu kadang kita tidak sadar itu nikmat yang luar biasa. Nikmat keamanan. Nikmat keamanan. Di sana mereka untuk sholat, subhanallah, tidak aman. Apalagi mau bikin pengajian kayak begini. Nah sekarang subhanallah, di mana ada model pengajian dengan sholat yang dilarang? Oh lain itu tuh yang kalau ban serep lain ceritanya. Ya, memang suka membuarkan pengajian tapi suka jaga gereja dan suka mencium ya tangannya paus. Itu lain, memang lain-lain mereka itu. Ya, pengajian dibubarkan, gereja dijaga. Ya, pemimpin Vatikan dicium tangannya. Pusing juga kita lihat yang seperti itu. Itu memang makanan lain, mau dirukiah yang seperti itu. Ya. Nah, tapi selain itu coba kita lihat di Indonesia secara umum, kan aman kita sholat. Ya, aman kita bikin pengajian, muhadhar, bikin pesantren, siapa yang ganggu? Siapa yang membridel? Tidak ada. Itu nikmat keamanan jemaah sekalian. Coba sekarang coba lihat di Mesir. Coba lihat di Suriah. Ya, di Libya yang mereka petantang petenteng, kami sudah bunuh Muammar Gaddafi. Tapi coba lihat apa hasilnya? Ya. Tingkat kemiskinan salah satu tertinggi di Afrika itu di sana, di Libya. 70% penduduknya sampai dan saat ini tidak bisa merasakan air bersih. Ya? Tidak bisa merasakan air bersih. Itu saya baca dengan jelas di beberapa media. Iya. Sampai mereka yang dulu meneriakkan revolusi dan memenggal Muammar Gaddafi, iya, itu termasuk menyesal. Ternyata kehidupan yang diharapkan lebih baik dari masanya Muammar Gaddafi jauh lebih buruk. Nah sekarang kalian mau ganti itu nikmat keamanan di Indonesia dengan seperti itu, apakah ada jaminan? Ya? Apakah ada jaminan kalau dia mau langsung berganti yang namanya undang-undang dan kemudian berganti kehidupan? Tidak ada. Kita tidak setuju yang namanya ketidakadilan. Kita tidak sepakat yang namanya undang-undang yang memang itu merugikan rakyat. Ya? Tidak berpihak kepada keadilan. Tapi di sini yang kita tidak sepakati dan tidak setuju caranya. Itu saja. Bagaimana caranya? Bukan kita setuju dengan undang-undang itu, bukan. Bukannya kita setuju dengan ketidakadilan, bukan. Yang kita tidak setuju caranya seperti itu. Apakah mesti dengan ribut, dengan merusak fasilitas, ya? Apakah mesti seperti itu? Kan tidak jemaah sekalian. Kenapa tidak kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi? Beradab kepada Nabi. Ya, Nabi katakan fala yubdihi alania. Jangan kau nasihati pemerintah dengan terang-terangan. Ya, sampai Ali bin Abi Thalib itu ketika beliau menjadi khalifah, ada seorang yang datang kepada beliau dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ya, akhta'ta kadza fi kadza wa ana ansahuka fi kadza wa kadza." Ya, dia bilang, "Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya kaum mukminin, kamu ini keliru di sini. Saya nasihati kau berbuat begini, begini, begini." Ya. Tapi apa kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Kalau kau nasihati saya dalam keadaan kita berdua pribadi, iya, itu jauh lebih baik. Kalau kau nasihati saya dalam keadaan seperti ini, saya tidak menjamin saya bisa terima. Iya. Sebab itu bukan menasihati, itu namanya menjelek-jelekkan, membuka aib. Coba saja antum melakukan kesalahan, terus dinasihati di tengah orang banyak. Satu saja orang di sini, misalnya si Fulan, dia melakukan kesalahan. Lalu saya katakan, saya nasihati ente, ente sudah melakukan begini, 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 begini. Padahal itu kesalahan, kesalahan pribadi. Apakah layak disebarkan di tengah umat? Apakah layak? Apakah itu namanya nasihat? Itu namanya menjelek-jelekkan. Susah dia menerima itu nasihat. Kenapa? Harga dirinya langsung hancur. Coba kalau kita datang ke rumahnya, akhi, kamu melakukan kesalahan. Kesalahan fatal. Apa itu? Sampai sekarang belum menikah. Mungkin dia terima. Langsung dia sadar, dia tobat. Iya, insya Allah besok saya menikah. Ya. Tapi kalau dia malu kalau seperti ini, mungkin susah ini. Terlanjur malu, Kak. Mungkin dia sudah bikin rencana bagaimana menghilangkan nyawa saya. Ya. Kenapa dipermalukan di tengah umum? Ini orang yang tidak punya kedudukan di tengah masyarakat, apalagi penguasa punya kedudukan, tentu malunya jauh lebih tinggi.
Ya. Dibandingkan masyarakat biasa. Itu hikmahnya kenapa Nabi memberikan tuntunan, nasihati secara pribadi. Masuk ke rumahnya, datang ke sana. Ya. Bukan di tengah-tengah keramaian. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal yang pernah dipenjara selama berapa periode oleh penguasa, ya. Tapi di antara nasihat beliau, ya, seandainya pemerintah atau penguasa itu rumahnya ada dua pintu, pintu belakang, pintu depan, ya, maka saya akan lewat pintu belakang supaya tidak ada orang melihat saya. Oh, Abu Abdullah bin Ahmad pergi menasihati ulil amr. Tidak, sedemikian maunya itu beliau menasihati tanpa diketahui oleh orang lain. Cukup dia dengan pemerintah itu. Nah, saya mau lihat pintu belakang, tidak usah lihat pintu depan. Nah, ini yang memang dituntunkan oleh pendahulu yang soleh. Dan itu berasal dari haditsnya Nabi. Kita kadang dapat hadits yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa ini? Tidak cocok ini. Tidak pas ini. Wah, masya Allah, kita tidak beradab sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab itu sampai mengungkapkan tidak ada satupun dari ucapan dan haditsnya Nabi kecuali sudah pernah saya semua amalkan. Ya, tidak ada satupun. Dan saya khawatir kalau ada satu di antara yang Nabi perintahkan tidak saya lakukan, saya akan ditimpa dengan az-zaik. Apa itu az-zaik? Ya, ketergelinciran. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu para sahabat, jemaah sekalian. Sedemikian takutnya mereka menyelisih sunnahnya Nabi. Makanya mereka disebut dengan apa? Iya, khairun nas, manusia terbaik. Siapa yang bilang mereka manusia terbaik? Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi peluang untuk menjadi manusia terbaik masih ada. Sebab Allah sebutkan dalam Al-Quran, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Tinggal bagaimana kita ini mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti bagaimana mereka beragama. Itu yang terbaik, jemaah sekalian. Maka di antara pelajaran penting dari ayat yang kita sudah sebutkan ini, bahwasanya Bani Israel, ya, adalah kaum yang bodoh, dungu dan kurang ajar kepada nabinya. Dan ini termasuk, iya, karakter kaum jahiliyah. Seorang muslim dan muslimah, iya, hendaknya tidak mengadopsi, tidak mencontoh kekurang ajaran Bani Israel terhadap, iya, nabinya itu Musa alaihissalam, iya, kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, seorang mukmin itu punya prinsip sami'na wa ata'na. Kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Kalau prinsipnya Bani Israel, sami'na wa asayna. Apa itu sami'na wa asayna? Kami dengar, tapi ya kami tidak bisa ikut. Ya. Nah, sekarang pertama banyak kaum muslimin diperdengarkan ayat, diperdengarkan hadits. Sami'na, mendengar toh? Iya. Sedemikian seringnya terdengar itu ayat, kan di masjid diputar terus. Ada yang satu jam sebelum sholat putar miami, ya. Ada yang dua jam sebelum sholat diputar miami. Sering didengarkan ayat sami'na, tapi apa diamalkan? Tidak, jemaah sekalian. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita, ya, di atas model dan karakter kaum jahiliyah. Ya, dan mengokohkan kita di atas keislaman sebagaimana, ya, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok bicara karakter jahiliyah, ya? Kayak kemarin, ya, kebawa ke sana, terbawa perasaan juga. Nah, sudah habis waktu ini? Habis. Iya, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah ayat yang ke-56 nanti petikan pelajarannya kita sebutkan di kesempatan berikutnya. Dan yang terakhir, iya, ini terkait dengan tabligh akbar di Kabupaten Pangkep yang dengan tema Islam menjaga keutuhan negeri. Itu insyaallah akan berlangsung selama 2 hari, tanggal 5 sampai 6 Oktober, ya. Iya, 5 dan 6 Oktober. Iya, ini sudah pekan ini, ya. Nah, dan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang memiliki kelapangan waktu, maka kita mengajak mereka untuk menghadiri, ya, tabligh akbar tersebut.
Demikian, semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Subhanakallahumma bihamdik, syukran, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.